Alia sebangga Alia dapat peluang ni sebab Alia sebelum ni Alia dapat peluang daripada CIMB track. So ni lebuh raya satu pengalaman yang besar lah bagi Alia sebab Alia dah pernah masuk race besar-besar dalam road. So ni peluang Alia untuk buktikan dekat Terengganu, Malaysia lah. Sebenarnya dah lama ke tunggu? Memang idam ke? Ada buat kontak dengan tim-tim luar ke? Tak ada. Alia memang tak ada kontak dengan tim luar. Sebab Adam tu yang kontak Alia. Dia kontak Alia, dia kata dia nak cakap pasal masa depan Alia. So Alia pun bagi Gmail dengan nombor WhatsApp. Lepas tu dia WhatsApp Alia lah. Dia hantar offer letter apa semua. Dia kata berminat ke nak masuk pro team Canyon SRAM. So Jun 2020. So Alia settle-settle semua. Ni baru settle semua, visa, pasport, vaksin semua. Berapa lama ambil masa untuk bagi visa tujuan? Sebulan, dua bulan gitulah. Nak confirm. Adam tu coach ke? Adam Zabon ni dia dulu coach TSG 2016 sampai 2017. Lepas tu dia memang jaga UCI team, women team. So 2022 ni dia akan jadi coach Alia untuk Canyon SRAM lah. Alia sebagai wanita pertama Malaysia boleh pergi main overseas ni. Gana? Alia rasa bangga dengan diri Alia. Alia training dengan coach Syed Hussein sebelum ni. Dia jaga Alia daripada Alia umur dah jadi 5 sampai sekarang lah. Dia banyak bagi ilmu ke Alia. Sebelum pergi Spain ni, benda pertama kali mop kabau. Kau tak boleh air mata dulu ke ni? Tahulah. Alia nak banggakan family lah. Banggakan persediaan untuk ke sana sebab kita tahu dia punya challenge tu tak sama lah dengan negara kan. So apa persediaan? Dia mental dan fizikal untuk Alia dekat Malaysia, Alia lumba dengan kita punya bahasa sama-sama Melayu. So bila gini tu Alia rasa macam bagi Alia mental kena kuat, fizikal Alia pun kena kuat.